Keterbatasan fisik tak selamanya membuat seseorang untuk terus berkarya. Seperti difabel asal Kendal, Jawa Tengah ini, berkat ketekunannya ia berhasil menciptakan alat roasting kopi elektrik dari barang bekas hingga laku dijual jutaan rupiah. Dengan segala keterbatasannya, Sugeng, pria 44 tahun, difabel asal Dusun Mijen, Desa Merbu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ini, tak patah semangat untuk terus berinovasi. Tak biasa berpangku tangan, ia pun mencoba merakit alat roasting kopi dengan menggunakan barang bekas. Bahan yang digunakan untuk membuat alat roasting kopi ini adalah tabung gas freon bekas yang ujungnya dipotong dan sudah dibersihkan. Pada bagian dalam tabung diberi beberapa penyekat dari plat supaya biji kopi green bean yang dimasak bisa rata matangnya. Tabung lalu diberi penutup yang pada bagian tengah diberi lubang pipa untuk memasukkan biji kopi. Pipa tersebut fungsinya untuk memasukkan dan mengeluarkan green bean kopi. Setelah tabung jadi, Sugeng kemudian membuatkan tempat dudukan pada bagian bawah agar tabung bisa terpasang di atas kompor gas dengan jarak yang sudah diperhitungkan. Setelah itu, mesin yang menggunakan dinamo dihidupkan, tabung berputar di atas api kompor gas, sehingga biji kopi bisa direkting atau disangrai dengan panas merata dan bisa sempurna. Setelah selesai, biji kopi dikeluarkan dari tabung dan siap untuk digiling. Ide ini berawal dari kecintaan Sugeng pada minuman kopi. Awalnya ia membuat alat yang terbuat dari cangkir seng. Kemudian muncul ide membuat dengan ukuran lebih besar, yaitu menggunakan tabung bekas gas freon AC, dan akhirnya berhasil. Mulai pandemi ini gara-gara ini acara hajatan nggak boleh. Jadi beralih untuk usaha yang membuat kopi, terus buat alat sendiri. Panen sendiri. Terus petani itu bilangnya ora cocok, nek carane wong Jawa. Jadi untuk meningkatkan ekonomis ya harus dibuat kopi siap saji. Kalau dari keunggulannya sih alatnya sederhana aja, tapi mudah dioperasikan. Salah satu pengusaha kopi rumahan, Slamet Priyatin asal Kaliwungu Kendal, mengaku alat roasting kopi ciptaan Sugeng cukup sempurna dan harganya pun terjangkau. Sebenarnya kalau alat roasting saya sudah punya, harganya lebih mahal, ada sekitar 60 juta lah. Tapi di Pak Sugeng ini lebih murah, untuk kapasitas 2 kilo dan hasilnya sama. Kalau perbedaannya di temperatur. Jadi kalau punya saya itu kan suhunya ada dua nih, temperatur untuk api dan juga untuk listriknya. Kalau punya Pak Sugeng kan enggak. Punya Pak Sugeng itu manual, jadi listrik, kemudian kompor untuk melihat kopi itu sudah matang atau belum, itu kita pakainya insting. Pakainya insting, kemudian kita juga pakai ini alat untuk melihat kopi itu sudah matang atau belum sesuai dengan selera kita. Alat roasting kopi dengan kapasitas 2 kg ini dijual dengan harga 2 juta rupiah per unit, sudah termasuk dengan kompor. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.